Pondok Pesantren Raudatul Jannah, atau lebih akrab masyarakat menyebutnya Pesantren RJ yang beralamatkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Didirikan oleh almarhum Mualim Khudri bin Ketip Sahih dan Umi Hajah Siti Hasanah. Saat ini kepemimpinan diteruskan oleh anak beliau yang pertama yaitu Ustadz Amrullah, MA. Dibantu oleh Wakil Pimpinan 1, Ustazah Mardiati, Essos, SPD, yang mengkoordinir bagian pendidikan dan pengajaran. Wakil Pimpinan 2, Ustadz Nasrullah, SPD, yang menangani bagian pengasuhan santri, dan Wakil Pimpinan 3, Ustazah Mardiana, SPDI, yang membidangi bagian tata usaha dan badan usaha milik pesantren. Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah adalah satu lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren di bawah naungan Yayasan Auladina, berdiri sejak tahun 2007 dengan jumlah santri awal 11 anak. Raudatul Jannah terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun ajaran tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, jumlah santri aktif mencapai 871 anak yang berasal dari berbagai daerah di Aceh dan dari luar provinsi Aceh. Yayasan Auladina berusaha menjawab kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat, terutama pendidikan usia prapesantren. Maka didirikanlah pendidikan usia dini, PAUD. TPA Al-Jannah yang mendapatkan izin operasional tahun 2014 dan saat ini dipimpin oleh Ustazah Rinawati Brusolin SPDI, dibantu oleh 11 orang tenaga pendidik. Saat ini PAUD TPA Al-Jannah memiliki 106 peserta didik aktif. Menyusul pada tahun 2016 dibuka pula pendidikan jenjang sekolah dasar yang diberi nama SDIT Auladina dan saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Ustazah Yuli Zamza Farliati, SPDI, dibantu oleh 15 orang tenaga pendidik serta memiliki 123 siswa aktif. Semua lembaga pendidikan ini berada di bawah binaan Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah. Perkembangan yang pesat ini tentu tidak diraih dengan mudah. Para pengurus dan pendidik terus berjuang dan berusaha menjadikan pesantren ini memiliki alumni-alumni yang siap berkhidmat di tengah umat. Salah satu alasan masyarakat memilih pendidikan anak-anak mereka di pesantren ini karena Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah telah menunjukkan prestasinya dalam berbagai ajang perlombaan, baik antar pesantren sekolah mulai tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Alumni RJ juga telah banyak menjadi lulusan dari universitas-universitas ternama di Indonesia dan juga luar negeri. Visi pesantren Raudatul Jannah, tumbuh dan berkembang mewujudkan santri yang soleh, cerdas, mandiri, dan siap berkhidmat di tengah umat. Misi pesantren Raudatul Jannah, membekali santri dengan kompetensi yang unggul dan profesional, menanamkan akhlak dan karakter Islami, mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, menciptakan lingkungan pesantren yang asri dan kondusif, membekali santri dengan soft skill dan hard skill, menjalankan kegiatan dengan bingkai Islami, Tarbawi, Mahadi dan Husnawi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info lebih banyak lagi.